Bro, kadang keajaiban terjadi di kehidupan kita. Dalam film ini akan menceritakan kisah seseorang bernama Goiko 5 tahun sebelum sekarang. Dia hanya pemuda Surabaya biasa yang hidupnya hanya bersenang-senang dan melakukan hal-hal yang kurang berguna. Hingga disinilah keajaiban terjadi dalam kehidupan Goiko. Loh, ini siapa? Tak, kamu bisa dipercaya. Loh, siapa? By the way, ini siapa sih? Tak. Wis, to the point aja. Siapa ini? Jelas-jelas ini gratis. Dan jalan ini penuh hati. Langkah satu. Cari ide kreatif dan jalanilah. Thank you.
Ya inilah ide dan passion Goiku, membuat clothing line sendiri, Goicute Cloth. Berbanyak relasi dan silaturahmi. Langkah 2, relasi. Langkah 3, pontong menyerah. Setelah Goiku lakukan semua tips itu dan bertahan selama beberapa tahun. Oke, sekarang saya sudah menjadi seorang entrepreneur muda. Saya sombong, kaya, saya punya segalanya. Dan yang pasti, saya sekarang seorang playboy. Kalian anak muda, tinggalkanlah semua kebiasaan kalian. Tahu kenapa saya sukses? Feelingku gara-gara 7 tips dari Pak Ji. Passion, independent, market sensitivity, creative and innovative, calculated risk taker, high ethical standard, persistent. Untuk info lebih lengkap, telepon Pak Ji.